Oke ya, di sini kita mau nuker cetak birunya ya, karena sudah di 4.500, target kita itu di 4.500 ya, sekarang udah 4.800 ya. Kita langsung bisa nuker 3 bangunan ini ya guys ya, nanti sisa 300. Ini desain selan terakhir, tema populasi pertama kalinya dalam sejarah SimCity, temanya populasi guys ya. Kayaknya sih ya, kayaknya gak pernah dengar tema populasi soalnya nih. Nah, ini udah cukup banget ya. Ini ada Captain Garden ya, 24x24 area 4, posternya 40% ya dari taman guys. Sambil dulu ya, paling mahal tuh ya, 24x24 40% ya. Berapa yang ukuran bangunannya? Sepertinya gede banget ya. Ada Okinawa Beach ya. Nah ini mantep banget, asli 12x38 ya. Harusnya dibikin 40 sekalian nggak sih ya? 45% lebih tinggi daripada delta pantai ya, areanya juga lebih tinggi, aduh maksudnya luasnya gitu. Kalau delta pantai cuma 8x40 ya, lebarnya 40, lebarnya 8 gitu. Nah ini lebarnya sampai 12 guys, udah dari code ya Bang Hisam ya, aman. Ini 1500 cetak biru ya, ini paling worth it menurut gue asli. Terus ini juga mantep banget ini Dolphin Island ya, dengan harga 1000 cetak biru saja ya. Ini areanya sama persis dengan delta pantai, ukurannya juga sama sepertinya 4 petak ya. Tapi posternya 35% ya, sedikit lebih kecil dibandingkan delta pantai, cuma beda 5% aja. Tapi sih ambillah sisa 310, nanti desain jalan terakhir semoga bisa buat nuker SIM cash. Dapat nggak ini? Butuh 750 cetak biru buat dapetin SIM cash tiga-tiganya ya. Total berapa tuh? 350 SIM cash ya. Semoga bisa, kalau kita nanti, apalagi kalau kita nanti dapat peringkat 5 gitu ya. 5 besar itu bisa banget. Berarti penentuannya di populasi desain di sini nih. Nah. Buat Cape Town sendiri itu ukuran berapa sih dari taman tadi ya? Nah ini. 4 ya. Oh 5 ding. 6 malah guys. Oh 5, 5 kali 5 ya. Cape Town Garden ya. Bagus sih. Kalian dapat semuanya enggak guys? Tiga-tiganya dapat enggak, atau kalian milih berapa-berapa gitu? Apa yang kalian tukar guys antara 3 bangunan yang tadi gitu? Menurutku kalau kalian suka desain wajib nuker ini sih ya, Cape Town Garden nih. Cocok banget ditempatkan di perhutanan gitu ya. Bagus asli sumpah. Bagus ya. Buat yang dua tadi pantai ya. Kalau dari sisi ibu kota bisa nggak ya Okinawa Beach tadi tuh buat ibu kota tuh? Soalnya 12 tuh lebarnya ya. Tapi panjangnya itu kurang satu petak dibandingkan delta pantai ya. Itu paling bagus. Bang Ryuzi dapat tuh Cape Town Garden. Tuker item naikin gudang itu buat Bang Adam masih worth it banget ya Bang ya. Level 30 masih di kapasitas gudang 100 ya itu. Ya Bang, tiap orang beda-beda kepentingannya guys ya. Bentar, ini 40 tuh sampai mana covernya? 40 sampai sini ya. Berarti kalau 38 ini enggak kecakup ini yang 3 ini. Tapi keuntungannya lebih lebar gitu ya. Kita bisa nyakup ke sini nih. Ini kan 8, 9, 10, 11, 12 berarti ini bisa cover juga. Ini juga bisa cover juga. Kayaknya Okinawa Beach lebih worth it di ibu kota sih asli ya. Soalnya kalau kita lihat dari segi pantai ya, ini kan 65%, ini berarti di sini sudah 100% ya yang tercover itu. Nah di sini ini sebenarnya bisa digeser ke kanan lagi nggak sih? Bentar guys, ini ngurus populasi agak rumit ya guys ya. Bentar guys, ini kan 65%,
Ini 45%, berarti yang sudah tercover ini sama ini tuh 100% kan? Berarti harusnya ini harusnya ini bisa digeser lagi ke kanan gitu, bisa nggak? Nah ini bisa sebenarnya. Bingung coy. Ini ada satu peta kosong di sini. Soalnya ini nggak perlu baris ini tuh nggak perlu ke cover ini sudah 100% karena sudah tercover ini sama ini ya. Buset bang, 100 kapasitas gudang di level 30. Itu tadi buat Bang Adamas ya. Alah, kita simpan dulu guys lah. Kita mau lihat dulu ya. Okinawa Beach sama tadi Dolphin Island tuh. Oke, semuanya sama-sama 4 petak ya. Oke. Okinawa Beach bagus banget. Dolphin Island buat popo buat desain bagus banget juga ya. Seperti bentuk lumba-lumba buat pulaunya di sini ya. Okinawa Beach, aduh, udah bentuknya bagus ya, posternya bagus, aduh. Pas record ekspresimu beda bang, ah, nggak tahu beda atau enggak. Kalian fokus ini aja, jangan fokus ekspresi ya. Oke, udah itu aja ya guys ya buat oh ya kita screenshot dulu ya buat thumbnail ya guys ya. Nah udah kita mulai atur ya tadi ya Dolphin Island 35% 8x40 mentok bang, salah langkah di awal nggak tahu apa-apa jadi main asal naikin level. Udah nonton playlist SimCity Build pemula belum? Bang ada mas, itu mah harus order kapasitas gudang ya bang ya. Betul sekali itu ya bang Raihan tuh. Betul banget buat order gitu ya. Oh, ini nggak nyampe 40 ya, ini 38 ya. Pantesan tadi kita geser ke kanan sedikit itu ada sedikit pengurangan populasi ya. Halo bang Aprizal, welcome. Jangan lupa dibantu like nya bang ya. OTW tuh gua aja bang, WK siap. Raihan tetap gak mengalui. Enggak bang. Aku nggak ada tetangga yang main SimCity, bahkan satu kampung pun nggak ada yang main SimCity bang, selain aku bang. Kalau kalian punya teman yang main SimCity juga, makhluk langka kalian bang asli. Baik guys ya, itu nanti udah diatur ya guys ya. Nanti kita atur lagi buat posisi terbaiknya gitu ya. Ini buat konten sudah selesai ya. Itu yang gede dari event apa bang? Ini zaman dulu banget nih, Blue Ocean Stadium hotspot ya. Nggak pernah dihadirkan lagi sampai sekarang tuh. Harusnya dihadirkan lagi nih. Poin epicnya 6 loh, bayangin aja tuh. Kalau double poin epic 12 nih. Oke ya, jadi kita tadi sudah dapetin buat bangunannya tiga-tiganya lengkap ya dari musim 39 Design Challenge ya. Buat Cape Town Garden ya kan, Okinawa Beach dan juga Dolphin Island ya guys ya, mantap. Buat yang berminat silahkan hubungi di bawah, yang tidak berminat silahkan hubungi doi masing-masing. Betul sekali, itu udah paham banget tuh bang Rengat. Betul sekali, betul.